itu mobil suami aku, Pak. Kenapa suami kamu bisa tahu kamu ada di sini? Aku juga nggak tahu, Pak. Mungkin dia habis ketemu sama temennya terus lewat jalan ini. Pak, kayaknya aku harus pura-pura jadi Nadia lagi. Bapak, saya udah bilang berkali-kali sama Bapak kan? Saya ini bukan Syafa. Saya ini Nadia. Nadia, kamu gak apa-apa, sayang. Pak, tolong jangan ganggu istri saya lagi. Kalau enggak, saya akan hajar Bapak. Mas, udah. Gak usah diladenin. Aku juga gak mau masalah jadi tambah panjang. Yaudah, kita mendingan pergi aja dari sini. Kalau Bapak masih ganggu istri saya lagi, saya akan laporkan Bapak ke polisi. Masih cuma segitu doang sih, itu deket banget. Nggak kuat. Panas, banyak debu. Bawel. Kek, lihat kayak ada mobil, kek. Kita harus numpang sama mereka. Woi, Pak, mobil. Mana mau berhenti mobilnya? Nggak pernah nonton film ya? Kalau berhentiin mobil tuh ada seninya, men. Pegang, gini caranya. Angkat dikit. Isi, Mas. Mana? Berhasil. Perasaan tadi aku lihat Marvel deh nyetir. Lihat Marvel? Marvel buta, gimana bisa nyetir? Kotor. Soal ledek deh. Pergi dari sini. Emang enak? Aku tuh geli tau gak sih pas ngeliat dia pas lagi kayak serasa pemain di Hollywood gitu kali ya dia. So seksi gitu. Tahu. Aduh. Siapa? Reset orang. Semua baju, celana, muka, rambut kotor semua. Gimana mau ketemu Melati kalau kayak gini? Kamu tuh bener-bener ya, Dit ya? Dalam keadaan kayak gini kamu masih bisa mikirin Melati? Pikirin gimana cara kita keluar dari tempat ini? Aku takut kalau tempat ini ternyata kawasan taman safari. Terus kenapa kalau emang udah masuk kawasan taman safari, ya? Kalau punya otak tuh dipakai buat mikir, jangan dipakai buat pajangan doang. Kalau ini emang bener-bener kawasan taman safari, berarti kan banyak binatang buasnya, Dodo. Dari tadi nggak usah mikirin yang jelek-jelek mulu, kenapa sih? Terus bener-bener kejadian. Tenang aja, kalau ada binatang buas kayak gitu nggak usah takut, aku ini keluarga pemburu. Ingat, kalau ada macan datang, kita tatap aja matanya. Dia pasti kabur kok ketakutan. Siapa yang kabur? Lu yang kabur! Aditya. Hah? Dengar suara itu nggak? Suara apaan? Itu kayak suara macan. Cuma perasaan kamu doang, Kay. Makanya jadi orang jangan terlalu parno, ah. Aditya, itu beneran suara macan! Suara makin-makin kenceng, Dit! Adit, sumpah itu suara macan, Dit! Aku gak mau di sini, Aditya! Dit, pokoknya kalau emang beneran itu macan ya, macannya datang ke sini, kamu tatap matanya dia ya, supaya dia pergi. Bener ya? Aduh, Aditya, itu bener kan, Dit? Ada suara macan, itu makin lama makin gede, Dit, suaranya, Dit, sumpah! Lari, Kay. Tadi dulu. Tadi situ yang bilang kan, kalau ada macan mau ditatap matanya dalam-dalam biar dia pergi. Kenapa sekarang ngajakin lari? Kamu kan keluarga pemburu. Masalahnya itu
kalau misalnya itu macan kagak kabur, gimana dimakan kita? Aditya! Aku gak mau mati, Dit! Gimana caranya? Manjat, manjat! Manjat pohon aja, manjat pohon! Pohon aja, pohon aja! Aku dulu! Aku dulu, Aditya! Aku gak mau mati, Dit! Adit! Skakmat! Minum dulu, Bu. Aduh, makasih. Ya Allah. Kasih. Jeng, dari tadi kelihatannya batuk-batuk terus. Lebih baik pergi ke dokter ya. Takut nanti sakitnya tambah parah. Wah, nggak perlu. Emangnya saya anak kecil, Jeng. Batuk sedikit ke dokter. Nggak apa-apa kok, biasa. Ah, kamu tuh benar-benar pengecut ya? Katanya laki-laki, nyalinya mah kecil. Coba kamu cek tuh celana kamu, jangan-jangan basah lagi kamu ngompol. Aku pengen ceritain deh ke Melati kalau kamu pernah kencing di celana. Awas ya kalau berani cerita-cerita ke orang lain. Coy, pegel coy. Halo? Kira masih bisa terima telepon, sarap. Kamu tuh kemana sih? Lama banget. Aduh, maaf banget sayang, aku gak jadi dateng. Mendadak ada meeting. Nanti kita ketemu di hotel aja ya. Ketemuan di hotel katanya. Kay, kayaknya aman deh, Kay. Sepi udah. Turun yuk. Hah? Beneran udah aman? Iya, ayo turun. Tangkap, tangkap, tangkap! Ayo cepetan! Cepetan turun! Sayang, 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 sayang. Masa mereka mau turun dari pohon? Eits, belum saatnya. Om! Hebat. Pinter. Dibilang keluarga pemburu, gak percaya. Keluarga pemburu apa keluarga? Iya, 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 pemburu. Mom! Aditya! Gak mau usah naik lagi, Dit! Aditya, gak mau mati! Gak mau! Jan, jangan ganggu, Jan! Maaf, 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 maaf. Sian banget. Udah buta, ditinggal lagi sama istrinya. Rumah ini sepi ya, nggak ada Marva sama Melati. Iya, Bu. Kalau nggak ada mereka, saya kesepian. Tapi kalau ada mereka, saya justru sedih, Bu. Kok bisa begitu? Kenapa? Ya gimana saya nggak sedih, Bu. Saya nggak kuat lihat keadaannya Marvel. Mau jalan harus dituntun. Mau makan harus dibantuin. Marvel udah gak bisa apa-apa, Bu. Sayang. Jangan sedih gitu dong. Marvel gak apa-apa kok. Gak apa-apa gimana? Marvel itu gak bisa melihat dan gak bisa mendengar, Mas. Sementara kamu gak ada usaha apa-apa. Kamu ini benar-benar keterlaluan, Surya. Kamu orang tua macam apa? Jelas-jelas Marvel sakit. Kamu bilang gak apa-apa. Ya Allah, aku keceplosan ngomong. Gimana caranya aku jelasin ke mereka ya? Kalau maksudku bukan begitu. Tapi Marvel dan Melati udah wanti-wanti supaya aku gak ngasih tahu Mama dan Anggi kalau Marvel itu sebenarnya gak buta dan gak tuli. Selamat malam, Mbak. Malam, Pak. Saya yang masuk kamar tadi. Oh iya, Bapak di kamar 266, ya. Nanti pegawai saya akan mengantarkan Bapak ke kamar. Oh iya. Ini Pak kuncinya, silakan tunggu di sana dulu. Ayo, Mbak. Iya, siapa?
Pak, aku minta maaf sama Papa soal kejadian tadi siang. Aku terpaksa pura-pura gak kenal sama Papa. Soalnya aku takut suami aku curiga. Papa bisa ngerti. Makasih ya, Pak. Suami aku baru aja pergi keluar kota untuk beberapa hari. Jadi besok kita bisa ketemu untuk nyari Marvin. Tapi aku minta maaf ya, Pak. Aku gak bisa ngundang Papa ke rumah. Soalnya aku takut ada yang lihat terus ngelapor ke suami aku. Iya, gak apa-apa, Safa. Papa ngerti kok. Yang penting kita udah berhasil nyari Marvin. Baik, Pak. Silahkan duduk. Tuan Putri. Sayang, aku pikir kayaknya nanti si Keisha sama si Aditya itu pasti bakal langsung pulang ke Jakarta. Karena kita udah kerjain dia terus, pasti dia gak tahan. Iya sih. Kita kalau memang gak punya kerjaan, kerjain orang aja. Feeling aku gak tepat nih. Gim, sayang. Itu dimana-mana ada ya. Lagi di mana sekarang? Aku di kamar. Kok jawabnya gitu sih? Iya, aku tuh lagi kesel sama kamu. Kamu janjinya mau nemenin aku ke taman safari. Tapi ternyata kamu gak datang. Nyebelin tau gak sih? Ya ampun, Mel. Maaf banget, aku gak sengaja. Mel, Marvel ada di sini juga. Iya, Marvel ada di sini. Emang kenapa? Udah deh, kamu gak usah datang-datang ke kamar aku. Kamu mau coba menghibur aku doang kan? Udah gak ada gunanya, tau gak? Iya, jangan gitu dong, Mel. Masa gitu aja marah? Sekarang nomor kamar-kamar berapa? Kamar aku nomor 266. Tapi tetap aja. Mau kamu ketok-ketok ya sampai pagi, aku gak bakalan buka kamarnya. Ah, kamu Mel, pakai malu-malu segala. Ah, gak apa-apa. Aku akan nungguin di depan pintu kamar kamu sampai kamu mau ngebukain pintu buat aku. Oke? Okay? Tadi, ada tugas. Maaf. Sian banget. Udah buta ditinggal lagi sama istrinya. Sian banget sih tuh orang. Dasar Melati. Tadi bilangnya gak mau bukain pintu. Sekarang pintunya dibuka lebar-lebar. Mancing dia. Selamat bersenang-senang, Aditya. Ya, sayang ya.